Terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kepada Bapak Bati waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa rusalin Sayyidina wa maulana mahammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajamain Amma ba'du Para alim, para kiai, sesepuh Miwas Bini engkang yang kau tadi makan Al-Muharram Panjani pun Bapak kiai Haji Nur Salim Engkang kau tak dimakan al ustad supe pak ustad uh, al ustad ali mokhtar enggang kau hormati, mati tamu undangan wali murid dewan guru enggang kau hormati. mati Sedaya anak-anak ingkang kula cintai. Sepindah monggo sareng-sareng lairaken puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ing pundi Yang kesempatan sonten menika sumping paring rahmat saha hidayah kita sedaya sehingga sakit kempal ing acara haplah qotbil Quran. Mugi-mugi acara meniko sakit berjalan ganti lancar tanpa aral rintangan penopo-penopo selawat serta salam tak lupa kita sampai akan di matang junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW mudah-mudahan kita sedaya sak mangke di kanto sahabat ibu amin ya rabbal alamin bapak so ibu sekalian yang kau hormati saya atas nama pribadi dan pemerintah Desa Banggi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya khususnya untuk Ustadz dan Ustazah pengampu TPK saya sangat terharu sekali ternyata kurun waktu satu tahun ini telah meluluskan anak-anak Walaupun baru sedikit Mudah-mudahan ke depan Ini Murid di Btepeki, Kurang lebih ada 80 anak Ini nanti akan mengguncang Desa Banggi Bila anak-anak ini nanti Semua bisa hafal Al-Quran Mudah-mudahan nanti akan membawa berkah Untuk desa Banggi Diberi kecerahan dan mohon didoakan saja mudah-mudahan karena anak-anak yang sekolah di TPK ini tambah banyak Insya Allah nanti nek gak ada COVID nek Insya Allah gedungnya ditambahi didoakan saja tahun 2022 nek orang no COVID nek mergo duit ini, ini pun tak tinggu COVID nanti gedungnya ditambah biar tambah e, nyaman dalam mengajar karena memang kemarin baru satu ya. Setelah saya melihat perkembangan, tadi tak tanyakan ada wakil sekolah hampir 80 anak. Ini kebanyakan numpang-numpang. Mudah-mudahan nanti ke depan uh, akan kita pikirkan agar pendidikan agama di Desa Banggi khususnya, sudah ada madrasahnya, ada TPK-nya, mudah-mudahan uh, ini nanti benar-benar membawa berkah khususnya untuk Desa Banggi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.